Jan Etes jadi juru bicara keluarga. Sekitar 7 ribuan cuitan netizen berisi tentang putra sulung Gibran Raka Buming Raka itu. Netizen mengaku kagum dengan tingkah lucu Jan Etes. Tak hanya itu, Jan Etes disebut sebagai juru bicara dadakan acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Momen saat Jan Etes menjawab beberapa pertanyaan dari awak media usai acara Midodareni kini viral di media sosial. Saat tampil di hadapan pewarta, Jan Etes ditemani sepupunya Sedahmirah Nasution, anak Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Habis ketemu, keluarganya Mbak Erina, ucap Jan Etes. Ia juga ditanyai apakah selama acara Midodareni sempat bertemu Erina. Enggak, ketemu Erina, ujarnya. Jan Etes berkata ia datang menggunakan beskap berwarna ungu. Menurutnya, pakaian itu dipilih oleh sang kakek, Joko Widodo. Pakai beskap, warna ungu pilihannya, Bapak Jokowi, kata Jan Etes. Jan Etes mengungkapkan rasa senangnya usai bertemu dengan keluarga Erina. Iya, senang, karena banyak orang, ucap Jan Etes. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebut Jan Etes menjadi juru bicara dadakan di acara pernikahan Kaisang dan Erina. Ini juru bicara resmi loh, tutur Jokowi sambil tertawa. Tapi gak sempat ketemu sama Tante Erina? Enggak ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.